hari ni aku dekat Starbucks ambil feel lain sikit daripada sebelum ni. So hari ni aku nak buat review tentang Godzilla, filem Godzilla King of Monster. Tentang filem ni, bagi aku tidaklah terlalu hebat dia punya filem ni. Cerita ini tentang di mana sambungan yang sebelum ni, pengakhiran credit scene Kong King of Island menunjukkan lukisan-lukisan di kawasan gua macam daripada Kong. Selain daripada Godzilla, ada lagi karakter-karakter ataupun monster-monster yang lain selain daripada dua ekor tu lah. Karakter-karakter yang dimainkan dalam filem Godzilla ni adalah King Ghidorah, Mothra, Rodan. Bagi aku, cerita Godzilla ni, dia punya graf dia macam lebih kepada drag tau. Walaupun dia sebenarnya graf dia turun naik, tapi bagi aku dia punya naik itu macam kurang tau. Dia tak macam yang Godzilla sebelum ni. Bagi aku heroic tu kurang sampai bagi aku. Di mana Godzilla tu adalah hero kepada penduduk bumi kan. Sebab dia tak macam yang sebelum ni. Yang macam Godzilla sebelum ni, bila Godzilla tu datang, kita dapat rasa dia punya vibe heroic tu tau. Tu macam wow, terasa dia punya feel tu dapat tau. Tapi untuk kali ni dia punya tu kurang sikit lah. Bukan tu saja tau, the way of dia introduce karakter-karakter macam Ghidorah apa semua tu pun macam tak berapa strong lagi. Bila tengok tu macam biasa je. Besar gila. Macam tu je. And then dia punya penutup of this movie, dia macam even walaupun Godzilla tu dapat kuasa King of Monster tu, dia adalah king. Dia dapat mengawal semua monster-monster yang lain. Even dia dapat dia punya kuasa tu, dia macam penutup tu macam biasa je. Macam kurang tau. Bila fighting scene masa lawan yang Ghidorah yang kepala tiga tu pun macam tak cukup lagi tau. Aku tak tahu nak cakap macam mana, sebab bagi aku this film macam banyak kekurangan dia lah. Even macam dia punya sound effect apa semua bagus lah. Lepas ni ada film Kong versus Godzilla, Godzilla versus Kong macam tu. Aku rasa in that movie Godzilla bukan lagi hero kepada penduduk bumi, sebab aku tak rasa Godzilla kan jadi the good side. Sebab dia dah dapat kuasa King of Monster tu kan. Aku tak rasa dia rasa dia bagus and dia rasa dia king and dia boleh control semua monster tu. And itu pendapat aku lah. So itu saja kot daripada aku. Filem ni aku bagi rating 3.5 per 5 bintang. So apa pendapat korang, sila komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. See you in the next video. Actually aku menyesal minum air Starbucks ni, sebab aku rasa macam nak membuang. Jangan lupa untuk tonton review selepas ini. Mungkin aku akan tonton filem Man in Black 2, dan selepas itu ada filem-filem Just Play, Annabelle. Tak apa, aku akan buat review tentang filem-filem yang akan datang. Dan jangan lupa like dan subscribe.